Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan kalian ya. Nah, di video kali ini saya akan nge-share ke teman-teman yang menanyakan masalah apa itu pleper unit 1. Selain itu, saya akan jelaskan ke teman-teman fungsi dari pleper unit 1. Kemudian bagaimana sistem kerjanya? Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu kalian menekan tombol subscribe. Saya hitung sampai 5 juta kali. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 juta kali. Oke, thank you buat kalian. Kalian the best, kalian gokil, kalian jos. Oke, teman-teman. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan ke teman-teman dulu yang dimaksud pleper. Ini khususnya ya. Ini saya khususkan buat teman-teman pengguna atau pemula yang menggunakan mesin fotokopi. Khusus di mesin-mesin besar, baik itu mesin 6000 dan kawan-kawannya, ataupun mesin 6570 ataupun kawan-kawannya. Begitupun juga dengan mesin Ira Advan yang generasi speed besarnya, kawan. Itu pasti akan menggunakan namanya pleper, karena saya belum pernah servis mesin besarnya, kawannya. Kalau manual itu masih juga menggunakan MP, masih menggunakan namanya pleper juga, bang ya. Tapi rangkaian plepernya itu agak sedikit besar. Nah, coba kalian perhatikan video ini. Ini namanya pleper ya, pleper unit 1 ya. Coba kalian perhatikan, kalian juga buka mesin fotokopi kalian. Di unit satunya pasti kalian akan mendapatkan yang namanya alat pleper unit 1, kawan. Oke, saya rasa sudah cukup. Saya rasa kalian akan paham setelah melihat videonya, dan kalian bisa praktekkan langsung, lihat di mesin kalian namanya pleper. Pertama, sedikit saya jelaskan. Di beberapa tempat orang pernah mengalami masalahnya itu sering paper jam pada saat teman-teman menggunakan fotokopi yang partai, yang susun. Atau kedua, banyak orang mengalami paper jam pada saat teman-teman pengguna mesin fotokopi itu motokopi timbal balik. Ya. Paper jamnya itu selalu antara ada di unit 1, oke. Okay? Ada di unit 1 ini kertas. Kemudian di ujungnya pun sudah ada di unit 2 atau duplex. Itu kalau kita cerita fotokopi partai banyak, otomatis itu kan akan ada juga di samping mesin, akan ada di sebelum pemanas, bahkan ada di antara unit 1 dengan unit 2 ya. Itu pasti ada kertas yang akan berhenti kalau itu partai banyak. Bedanya ketika kalian fotokopi timbal balik cuma satu lembar, saya rasa itu akan kosong tempat yang lainnya, kecuali si plepernya itu bermasalah, berarti kertas akan ada di titik pleper itu. Jadi fungsi dari pleper itu, kawan lah ceritanya. Karena saya belum ngopi, tapi kopi itu sudah habis, kawan. Kita ngopi dulu lah supaya encer otak-otak saya ini, bang. Oke. Seperti teman-teman sudah lihat gambar atau model plepernya ya. Nah, pleper ini ya, pleper ini bekerja atau diperintah atau mendapatkan perintah itu dari mana? Itu adalah dari pelato selenoid yang ada di unit 1 ini. Ini saya nggak buka, kawan. Ini nggak saya buka bagian samping sini ya. Atau seperti di video ini. Nah, itu ada. Coba kalian perhatikan pelato ini. Nah, pelato ini bekerja
atau dia nanti bekerja ketika ada perintah dari selenoid. Selenoid yang di samping unit satu ini. Ya. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, kalau kalian mau tahu mana yang dapat nanti pelato itu adalah ujung pleper yang ada namanya pelato pleper. Pelato pleper, oke, kita kasih lihat dulu karena saya tidak tunjuk tadi pelato plepernya, Bang, ya. Ini tadi saya tidak tunjuk pelato plepernya. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, ini adalah pelato pleper. Ini bakalan dapat nanti dorong pelato pleper ini, itu nanti dorong bagian di dalam ini yang dapat pelato dari selenoid itu yang di dalam sini. Nah, ini pelato pleper, ya. Itu namanya pelato pleper, Bang. Nah, itu namanya pelato pleper. Jadi nanti dia mendapatkan perintah si pelato dari selenoid unit 1 itu mendorong dia bergerak, selenoid bergerak. Ketika kalian motokopi partai banyak, otomatis si plepernya akan membuka, mengoper supaya lari ke unit 1. Kalian bisa praktekkan langsung. Kalian bisa tes langsung apakah cerita saya ini, apakah pengalaman saya ini, apakah yang saya sampaikan di video ini cuma cerita belaka atau cerita kosong. Kalian bisa praktekkan. Ya. Kalian bisa praktekkan. Karena ada beberapa hal yang pernah saya dapatkan di lapangan itu mesinnya motokopi biasa, itu selalu lari timbal balik. Kalian mau tahu masalahnya? Pelato dari seperti di gambar ini, ya. Ini pelato, ini seperti di video ini pelato selenoid itu tidak kembali naik. Karena yang tidak bekerja di situ adalah selenoidnya. Otomatis dia selalu lari ke unit 2. Padahal ini motokopi biasa. Jadi seharusnya dia kembali. Tak. Jadi pleper itu nggak bekerja. Pleper itu bekerja di saat kalian motokopi timbal balik. Kemudian kalian pada saat motokopi finisher, dia itu bekerja. Kalau kalian motokopi tidak timbal balik, motokopi satu lembar, itu tidak bekerja si plepernya, Bang. Jadi dia pelepernya itu bekerja pada saat nanti kalian motokopi pini pak apa partai atau rangkapan atau timbal balik. Jadi dia bekerja. Nah, si bagian itu. Oke. Nah, kapan lagi bermasalah paper jam setelah kalian sudah mengecek bagian pelepernya aman, kemudian selotnya aman. Coba kalian perhatikan barisan dari pleper ini, ketika terjadi di antaranya sisirnya itu ada yang sudah retak, bahkan sudah ada yang pecah di ujungnya, otomatis kertas akan nabrak di situ, ya, akan nabrak itu pasti. Itu. Kemudian kapan lagi terjadi paper jam? Pada saat kalian motokopi partai banyak, pada saat kalian motokopi bolak-balik. Penyebab dari pleper itu adalah ketika kalian menjumpai pelato pleper unit 1 ini yang putih ini, Bang, ya. Jadi ketika pleper ini sudah kocak atau sudah pecah, otomatis longgar. Kembalinya itu telat atau pada saat dia membuka, pada saat kertas sudah mau masuk. Ada perintah dari selenoid untuk membuka plepernya supaya lari ke unit 2, itu dia terlambat. Karena pelato ini pecah. Coba kalian perhatikan, ya. Jadi kalian goyang-goyang dulu plepernya. Kalian goyang plepernya seperti ini, baru kalian perhatikan. Kalau dia tidak kocak-kocak, ya, si plepernya itu, artinya seiring pelato plepernya pada saat digeser ke sini, ikut tergeser juga plepernya, itu aman berarti. Ya. Jadi kalian, kan begini. Ini habis rokok, Bang. Terlalu semangat saya, Bang. Jadi pada saat kalian motokopi itu, sekalipun pleper ini bermasalah, tapi sensor akan menunjukkan di layar mesin kalian bahwa sensornya bermasalah. Ya, jadi paper jam yang dideteksi adalah sensor, otomatis. Padahal masalahnya itu masalah di pleper. Coba kalian periksa pada saat kalian mengalami. Itu banyak soal paper jam di bagian unit 1 itu banyak sekali, Bang. Tergantung pada saat kalian motokopi seperti apa. Beda pada saat kalian motokopi biasa. Dan itu paper jam di pemanas. Itu lain lagi masalahnya. Nanti saya bakal jelaskan. Saya rincikan pembahasannya, kawannya, supaya teman-teman tidak pusing. Ini khusus pleper dulu.
Jadi pada saat kalian menggunakan fotokopi finisher atau partai banyak atau timbal balik dan itu 1000 pekerja, kalian cek pelepernya pertama. Kalian cek pelepernya, kemudian pelatuk pelepernya, dan kalian periksa selenoid di unit 1 yang menggerakkan si pelepernya seperti yang di video ini. Nah, kalian perhatikan ini pelatuknya. Oke, next. Mungkin seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian kawannya. Nanti kita akan lanjut lagi di pembahasan masalah paper jam, cuma fotokopi satu lembar itu paper jam di unit pemanas. Nah, di pembahasan selanjutnya itu tidak bekerja pelepar kawan. Ketika kalian fotokopi satu lembar itu tidak bekerja pelepar. Oke. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian yang menanyakan masalah apa itu pelepar, yang mana itu pelepar, kemudian bagaimana cara kerjanya, apa manfaatnya, apa fungsinya. Seperti di video yang barusan kita jelaskan, itulah fungsinya pelepar. Oke, mungkin seperti itu pembahasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat khususnya para pengguna mesin fotokopi yang baru berminat untuk belajar bersama di Rayuris kawan. Saya akan selalu nge-share ya, ketika mudah-mudahan, harapan saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di channel ini itu tentunya bermanfaat khusus para pengguna mesin fotokopi ya. Saya akan barbar lagi kawan ya. Sudahlah. Sudah saatnya sebetulnya saya akan nge-share di sosial media, terutama di YouTube, karena mungkin kedepannya saya tidak akan terlalu turun lagi ke lapangan ya. Tentunya saya punya planning kedepannya, punya rencana juga, bakalan saya mencoba lagi membuka usaha copy center dan mungkin akan lebih fokus ke penjualan mesin fotokopi, kemudian mengurus copy center bang. Oke, nah mungkin seperti itu. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini dimanapun saja berada. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan mudah-mudahan kalian juga bisa belajar perlahan, pelan-pelan, bisa memperbaiki mesin kalian sendiri. Tentunya kalian harus mengenal rangkaian atau spare part mesin fotokopi. Next, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cuk!